Assalamualaikum Mas Bro, berjumpa lagi dengan saya Mas Bro di channel Dunia Sawit. Di video kali ini aku mau panen Mas Bro. Kebetulan aku mau memperkenalkan produk baru Mas Bro. Egrek Mas Bro. Nah ini Mas Bro, lihat Mas Bro. Sangat mantap Mas Bro. Merek 388 Mas Bro. Capnya kayak gini Mas Bro. Dipahami Mas Bro jika ingin beli kayak merek ini Mas Bro. Bahan sangat mantap Mas Bro. Ujung seperti kuku macan Mas Bro, kuku kucing. Jika ingin buat panen pokok tinggi sangat rekomend Mas Bro. Buat ketebalan 5 milian Mas Bro. Sangat tebal Mas Bro. Sangat rapi Mas Bro karena egrek ini dibuat oleh mesin Mas Bro. Jadi sedikit pun enggak ada lekuan yang gelombang-gelombang Mas Bro. Sangat mantap Mas Bro. Ini cukup mudah Mas Bro jika kita mengasah Mas Bro. Karena sudah terbentuk lempengan garis gerindra Mas Bro, mesin Mas Bro. Bahan terbuat dari stainless premium ini Mas Bro, sangat mengkilat Mas Bro. Pembuatan langsung mesin ini Mas Bro, sangat rapi. Pembuatan oleh pabrik QP Mas Bro, nah ini Mas Bro. Dan diproduksikan oleh PT Satria Perkakas Indonesia. Bisa dicek Mas Bro. Buat Mas Bro juga ingin pakai ini Mas Bro, bisa pembelian lewat aku juga Mas Bro di TikTok aku. Di TikTok Dunia Sawit Mas Bro. Aku jual di TikTok Mas Bro. Jadi Mas Bro, buat pemakaian bisa pakai klem apa Mas Bro? Seperti asak kayu Mas Bro. Bisa. Kalau aku sistem aku pakai kolong Mas Bro. Mungkin nanti aku rombak dulu Mas Bro. Aku bikin kolong Mas Bro. Baru aku kasih penarik buah. Yaudah Mas Bro, gitu aja Mas Bro. Jangan lupa saksikan ketajaman 388. Lanjut Mas Bro. Nah, ini juga Mas Bro. Jika ingin berminat Mas Bro. Bungkus egrek. Bahan terbuat dari kain terpal dalamnya Mas Bro. Ini kulit apa namanya pun enggak tahu aku Mas Bro. Ini tempat egreknya Mas Bro. Sudah mantap Mas Bro, sudah dilindungi oleh kain terpal ini Mas Bro. Enggak tahu apa namanya nih. Dan ini buat kunci Mas Bro. Buat kunci, buat rokok bisa Mas Bro. Ini pas banget buat aku Mas Bro. Karena nanti kan aku bikin kolong Mas Bro. Ini aku bikin kolongan aku pakai baut 14 mungkin Mas Bro. Nanti tinggal kuncinya aku taruh sini sama rokok, mantap Mas Bro. Sangat enak. Langsung lanjut Mas Bro. Nah ini Mas Bro, egreknya udah aku rombak Mas Bro, tinggal pakai Mas Bro. Kemarin kan lagi masih polos Mas Bro. Ini udah aku pakai kolongan Mas Bro. Ini mereknya Mas Bro, Tiger 888 Mas Bro. Sudah aku bikin jalur Mas Bro sama holder buatan sendiri Mas Bro. Nah ini mereknya Mas Bro, Tiger 888. Sudah sedikit aku poles Mas Bro. Aku asah Mas Bro. Yaudah Mas Bro, kita Mas Bro. Langsung kita panen Mas Bro. Mas Bro. Tus. Mas Bro, terus sebelah kanan.
ada matang 2 apa 3 nih. Oh, sebelah kanan mas bro, sebelah kiri juga tuh. Sebelah sana ada mas bro. Kita apa ya mas bro? Ada yang mati mas bro, tapi ada pohon apa mas bro, beringin itu mas bro, susah nih mas bro. Ada dua mas bro. Coba kita apa nih mas bro. Ini mas bro, dua mas bro, copot semua mas bro, ditarik. Lanjut mas bro. Oh, itu sebelah kanan mas bro, tapnya mas bro. Matang dua lagi mas bro. Kanan udah matang mas bro, kecil lagi tuh mas bro. Lepas besar oke mas bro. Kecil mas bro, kompet. Matang lagi mas bro, kita deketin. Ini udah matang mas bro. Kita panen. Hasil mas bro, ada 788 mas bro. Ini mas bro, tarik buahnya. Mas bro.
Matang lagi mas bro, kita deketin mas bro. Nah, ini udah matang mas bro. Kita panen mas bro. Mas bro, rekan-rekan, teman-teman itu serempak sama yang mupuk. Jajannya udah dian, orang masuk sponsor. Iya, jajannya orang masuk sponsor. Iklan tutup lah. Nanti geluput kabeh kaya wong kipu. Nah, ini tukang muat kita. Standby mobil. Ini lagi review egrek. Dewi-dewi, aku ndelok ning ngene wong ning wolu penak. Iki engko sisteme tapi dibelah ngene. Belah iki ngene.